sahabatku, hanya 20 juta sudah dapat mobil ini dan bisa dibawa kemana-mana. 20 juta sudah dapat ini daripada motor masih kehujanan. Kita hidupkan dari sini saja. Nah, masih ada bunyi tangtung-tangtungnya, ciri khas timur seperti itu. Ulah, ya Allah. Mesinnya disenggol aja, senggol ayam. Artinya disenggol ayam, dipancal ayam langsung hidup. Tujuh. Kita coba lagi. Kita matikan. Kita kontak dari luar saja. Wah, luar biasa sekali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya, saudaraku dimanapun dan siapapun Anda. Semoga sampai saat ini semakin baik dan semakin bahagia. 10 kali lebih baik dan 10 kali lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, sahabatku, video kali ini review satu unit kendaraan yang umurnya sudah sekian tahun lamanya. Mobil Timor, sahabatku, Timor tahun 1997 yang sepertinya kondisinya masih layak ya. Ini satu unitnya, sahabatku. Oke, langsung saja kita review secara detail dan tips cara untuk memilih mobil tua yang masih layak. Oke, langsung saja. Oke, sahabatku, Timor SOHC tahun 97 dengan kondisi yang masih layak pakai. Dan sekalian saya akan memberi tips untuk sahabat-sahabatku semua untuk memilih mobil tua yang masih layak untuk bodi eksterior dan interiornya seperti itu, dan juga mesinnya, sahabatku. Oke, kita langsung di bagian ini ya. Di bagian bodi depan masih kita ketok, masih kaleng, artinya mobil ini belum pernah naik dempul ya, walaupun di dempul mungkin tipis-tipis seperti itu. Dan nanti saya kasih tahu mobil ini masih originalnya tulang-tulangan atau sudah pernah repair. Nanti saya kasih tahu jika ada pernah repair atau yang masih original seperti itu. Mas Jundul, buka kap motor. Kita buka kap motor dulu sebelumnya. Dan ini agak tebal dikit. Nah, mungkin ini sudah pernah didempul, namun tipis seperti itu. Nah, ini bagian dalamnya ya. Seperti ini, sahabatku. Bagian tulang semuanya, kap motor. Dan ini masih asli semua. Masih asli bawaan pabriknya, belum pernah di repair, di dempul atau bekas-bekas tabrak atau bagaimana, belum pernah, sahabatku. Dan di sini pun ini masih asli semua, di cendol-cendolan ini memang bawaan dari barunya. Tulangan depan pun masih asli, belum pernah dilas-las ulang atau bagaimana, semuanya masih oke. Sasisnya nah seperti ini, dan mesinnya memang seperti ini karena tahun 97 ya, tahun 97 wajar untuk kondisi yang seperti ini. Namun
Kubu ini normal, kelistrikan dan mesinnya normal sekali. Yang terutama bodinya masih lurus, masih lempeng seperti itu. Belum pernah ada tabrakan atau bagaimana. Dan ini untuk roda menggunakan ring 13 165/80 R13. Dan kondisi ban masih sangat bagus, sahabatku, walaupun mobil tua. Untuk pintu ya, masih asli semua, masih kaleng, dan ini seperti ini dalamnya. Biasanya kalau timur ini pada ngelupas-ngelupas, kalau ini belum, masih bawaan barunya, belum ngebuka-buka. Cuman sayangnya ini pernah disemir di cat dashboard kemungkinan ya. Padahal sih sebenarnya tidak perlu, karena ini belum ada tanda-tanda pengangkatan seperti itu. Untuk pintu kanan, belakang semuanya masih oke, masih aslinya. Dan bagasi kita buka. Oh, pakai kunci dulu. Bagasi kita cek ada bekas tanda-tanda perbaikan atau belum. Ini ada yang nyambung, ada yang tidak. Yang tidak nyambung itu namanya Timor Sepia, siapa tuh? Ini. Ini dari belakang ya, masih asli, belum pernah tanda-tanda perbaikan, masih bawaan pabrik. Kanan dan kiri bagasi pun sama bagasi. Nah, ini dari barunya pun masih ada tertempel di sini untuk artinya untuk memberitahu jika ini masih terbuka, kita tidak boleh di sini, takut kejatuhan ini ya, kejatuhan bagasi seperti itu. Dan tuh lengkap semua, belum pernah ada tanda-tanda perbaikan keropos atau bagaimana. Mantap sekali, walaupun tahun 1997. Oke ya, masih oke semua. Dashboardnya kita hidupkan mesin, kita hidupkan mesin dari luar saja. Masuk gak giginya tadi? Kita hidupkan dari sini saja. Nah, masih ada bunyi tangtung-tangtungnya, ciri khas timur seperti itu. Ulah, ya Allah. Mesinnya disenggol aja, senggol ayam. Artinya disenggol ayam, dipancal ayam langsung hidup dan halus, sahabatku. Nah, wajar ini seperti ini bunyinya tahun 1997. Kita coba lagi. Kita matikan, kita kontak dari luar saja. Wah, luar biasa sekali ini timur tahun 97 yang ya. Ini seperti ini, sahabatku. Jika sahabatku semuanya ingin membeli salah satu mobil yang tahunnya sudah agak tua, untuk bodi eksterior seperti yang saya kasih lihat tadi, semuanya masih oke dan belum ada dempul-dempul ya, terutama di bagian resplang sini, resplang. Nah, ini masih asli semua, titik-titik dari dealernya pun masih sama, jadi belum pernah ada tanda-tanda nyangkut atau bagaimana yang sudah diperbaiki seperti itu. Yang sebelah kiri sama, sahabatku, titik-titik lem dari dealernya dari barunya masih ada. Oke. Cukup rekomendasi untuk mobil tua yang tentunya harganya sangat murah, sahabatku. Hanya 20 juta sudah dapat mobil ini dan bisa dibawa kemana-mana. 20 juta sudah dapat ini daripada motor masih kehujanan. Oke, sahabatku. Mungkin sampai di sini saja review Timor tahun 1997 SOHC. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam semuanya. Jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.